Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fahmi Irawan. Kali ini saya akan mereview satu unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel yang sudah dimodifikasi menjadi kendaraan care carrier, ya. Unitnya FE84GN, ya. Kalau ini FE74GN, ini dari kota Aceh. Nah, ini dari kota Banda Aceh nih, BL819GI, ya. Nah, yuk kita ke sana lagi. Nah, ini unit dari kota Magetan atau Madiun, Karijinan. Ini unit FE84GN Euro 4 yang sudah dimodifikasi oleh NGM. Nah, ini handle udah pakai handle stainless dari Almahaera Towing. Untuk lampu sendiri juga sudah Pro-G, ya. Ada lampu LED bar, bumper juga ada hidrolik. Nah, bumper juga udah hidrolik, naik turun. Nah, untuk tangga spion sudah chrome, ini dia detail kerapiannya. Ada sen di depan. Nah, ini handle udah karbon. Nah, untuk ban pelek sendiri sudah menggunakan ban radial tubeless. Untuk pelek juga udah bulat-bulat 12 mili. Ini untuk door trim sudah menggunakan power window. Sudah menggunakan karbon juga. Untuk handle di dalam ada split besar, split kecil. Tadi kulit Carrera langsung dengan jahitan merah. Nah, ini lagi custom speedometer. Nah, ini untuk setiran juga sudah panel kayu, ya. Sudah panel kayu, ada jahitan, ada AC. Dashboard sudah dimodifikasi. Belakang juga sudah dikulitin biar panasnya nggak masuk, ya. Untuk setel ke belakang, perisai seperti biasa, semakin kecil. Nah, ini ada tempat bahan bakar di sini. Untuk model sendiri dah model terbaru, yaitu ada lekukan bawah. Nah, di sini ada bagasi lebar 1,30 m, ya. Ada handle jet bus-nya juga sudah menggunakan kunci. Nah, ini model terbaru, ada knalpotnya, ya, di kanan. Cabin mover, ban juga ada radial. Ini model kancingan di belakang, ya, kemudian. Nah, ini ada modelnya, pintunya ada oval, ada pengaman kiri, pintu lampu, ada lampu plat nomornya, ya. Tuh, lampu plat nomor. Untuk panjang sendiri untuk FE84GN yaitu 5,60 m, ada pegangan talinya, ya. Ada pegangan talinya, jumlahnya 70 titik kanan kiri. Nah, ini bannya udah pakai Michelin, ya. Michelin. Nah, itu model baru, ya. Lain yang lain untuk kanan kiri. Juga seperti biasa ada stainlessnya nih, lubang ban serepnya nih. Jadi ban serepnya ada di sebelah kiri, ya. Ini ada tempat perkakas, bagasi untuk aki dan untuk perkakas yang lainnya. Ini ada running check, ya. Ini bisa diganti-ganti lewat aplikasi, ya. Nah, ini sudah pengerjaan lampu variasi di sebelah kiri, ya. Ih, rajin sekali, ya. Nah, untuk jok sendiri sudah dimotif sendiri oleh MGM. Ada benang merah, ada motif karbon. Ya, warna hitam semua. Ya, keren lah. Yuk, untuk teman-teman di mana saja yang mau modifikasi towing, bisa langsung ke MGM Karoseri Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, beginilah pekerjaannya. Kita masih banyak sekali towing yang ngantri pekerjaan, ya. Ini ada Maxi juga. Oke. Terima kasih untuk semua. Ciao.